Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezeki. Halo guys, jumpa lagi di channel Trends TV. Dikutip dari tribunjogja.com. Awal bulan Agustus, netizen dibuat heboh dengan pemberitaan gadis asal Surabaya yang merayakan ulang tahun ke-17-nya di tiga negara. Gadis bernama Patricia Mayore ini pun sontak menyandang status sebagai Crazy Rice Surabaya. Karena selain pergi ke tiga negara, ia juga menggelar rangkaian pesta ulang tahun mewah. Diketahui, dari berbagai postingan termasuk dari Patricia Mayore sendiri, acara ulang tahun ke-17 yang dirayakan bersama teman-temannya ini mengundang Luna Maya sebagai host. Dan gak cuma Luna Maya, ada sederet artis lainnya yang diundang antara lain Andika Pratama, Angel Fighters, serta DJ Yasmin. Acara bertajuk Patricia dan Hair Cafe Defeat ini mengusung konsep glamour ala tahun 1920-an, layaknya The Great Gatsby. Malam itu Luna Maya tampil menawan dengan dress atau gaun flying bersiluet lurus. Gaun dengan warna emas ini memadukan bahan jaring tipis dengan rantai yang disusun sedemikian rupa. Untuk bagian atas dipandu rumbai bertumpuk. Luna Maya memadukan dress dengan potongan halter Nyx ini dengan strappy heels warna senada dan aksesori berupa anting besar. Riasan Luna Maya malam itu mengusung smoky eyes dan lipstick merah serta tautan. Serta tatanan rambut Laudo bergelombang yang elegan. Luna Maya diketahui menggunakan dress rancangan Wiki Yu dengan... Luna Maya diketahui menggunakan dress rancangan Wiki Wu dengan aksesori dari Lee Chael Desai. Disertai oleh Ji Yamada dan dirias Kiki Lutan. Berikut komentar netizen soal penampilan Luna Maya kala itu. Alamak, cantik kalilah Mbak Luna ini. Ku tengok macam bidadari saja yo kan. Makin sayanglah aku sama Mbak Luna ini kan. Kukira Mbak Bulan et Luna Maya itu Mbak et Gal dan Gadot. Oke guys, gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekian dulu sesi informasi Luna Maya dari Trends TV. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka. Oke guys, terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya.